Coach, kamu kan waktu di timnas sering bermain di winger. Sekarang lebih saya lihat kamu sering bermain sebagai back sayap. Sebenarnya beda nggak sih cara bermain? Oh, berbeda sih tidak, karena awalnya juga saya dasarnya juga dari back kanan. Mas pas di timnas saat itu dipindah sama Coach Fahri ke sayap. Namun tidak jauh berbeda juga, sama menyerang sama bertahan juga. Tapi sekarang kamu suka lupa nggak sih kalau kamu tuh pemain back sayap untuk maju mundur, atau kan kalau sayap kan hanya maju saja tanpa harus mundur ke belakang? Kalau kamu pribadi suka lupa nggak sih? Ya awal-awal kesini sempat lupa karena kemarin kan saya modifikasi kan mainnya di sayap. Pas kita ini ada beberapa kesalahan dilakukan saya ketika bertahan. Ya kan? Gimana? Kiri ya, kaki kiri. Iya. Alhamdulillah udah balik kebaikan karena dari fisio juga udah kasih izin ya. Iya, izin untuk. Itu kenapa sih bisa cedera? Awal mulanya. Salah tumpuan. Iya, pas duel bola sama Andre salah tumpuan engkel. Oh, baru kemarin cederanya. Apa pas pertandingan lawan siapa itu? Satu latihan di Wolsol itu. Hari itu aja baru cederanya. Hari latihan. Berarti besok target kamu bisa menang ya, atau gimana? Iya, target kami mengulangi kesalahan-kesalahan tahun kemarin, mudah-mudahan kita bisa.